Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan bikin salad buah. Mau tahu kan gimana cara aku bikinnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang harus kita siapkan. Di sini saya pakai buah pir yang sudah saya potong dadu seperti ini. Melon juga saya potong dadu seperti ini ya. Mangga. Kelengkeng, ini saya buang bijinya. Dan anggur. Di sini saya juga pakai Nutrijel, ada Nutrijel mangga dan Nutrijel kelapa. Ini sesuai selera aja ya. Untuk sausnya susu kental manis. Mayones, keju. Di sini saya pakai susu cair, ini boleh di skip ya, ini sesuai selera aja. Langkah selanjutnya membuat saus, masukkan mayones. Susu kental manis, takarannya sesuai selera aja. Jika kurang manis, bisa ditambahkan, dan jika kurang suka manis, bisa dikurangkan susu kental manisnya. Tuangkan secukupnya susu cair. Aduk hingga semua tercampur rata. Tuangkan semua bahan, Nutrijel, pir, mangga, kelengkeng, melon, anggur. Aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan ke dalam cup. Lalu taburi keju di atasnya. Selanjutnya kita kasih topping sesuai selera. Thank you.
Ini dia salad buahnya sudah jadi. Ini rasanya enak dan segar banget. Dinginkan di dalam kulkas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.